Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati بيدك ماض في حكمك وعدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن تقضي حاجاتي. وحاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وبعد. Baik, dalam ayat 137 ya, kita tengok terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قل
أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semua yang saya hormati, kasihi, kita tak dengar ke? Ya, jelas. Boleh? Muslimin boleh ya? Okay. Muslimin okey sebab dia dengar dengan hati. Jadi apa pun mikrofon tak mengganggu dia orang, dia okey je insya-Allah ya. Okey baik. Alhamdulillah kita pertama sekali mestilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, syukur yang sebanyak-banyak tak terhingga kehadrat Allah. Sekali lagi kita dapat bersama pada pagi hari ini menjadi tetamu Allah. Tetamu-tetamu Allah di rumah Allah, berada dalam majlis zikrullah. Dan insya-Allah apatah lagi yang kita bincangkan adalah ayat-ayat Allah. Semua elemen yang kita sebutkan tadi dia akan memberi satu erti pada kita yang namanya adalah ketenangan. Ya, sebab hanya kita itu beri sesuatu pada hati yang ada kaitan dengan Allah, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Jadi kita harapkan degree, darjah ketenangan kita akan makin meningkat apabila hati kita dapat sedar, oh aku sekarang berada di rumah Allah. Dan rumah ini paling istimewa berbanding mana-mana rumah. Nabi sebut, inna khairal biqa'i fil ardi al-masajid. Tempat al-biqa' terbaik ya di atas muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah masjid. Sedarkan kita punya hati kita ya. Kemudian sedarkan pula kita berada dalam majlis ilmu taman syurga. Sedarkan hati kita, maka hati kita akan mula merasai ketenangan. Kemudian kita membincangkan tentang ayat-ayat Allah. Baik, semua ini, elemen ini kita kata pertama sekali dia akan berikan kepada kita ketenangan. Dan biarlah tenang itu makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Sebab perkara paling asas bagi kita dalam hidup adalah ketenangan. Ya, ketenangan adalah perkara basic yang setiap orang kena ada. Dan ketenangan inilah yang dulu mungkin saya pernah sebut ya, yang disebut sebagai Al-Jannatul Ajilah. Nama lain bagi ketenangan adalah Al-Jannatul Ajilah. Al-Jannah bermakna syurga, ajilah yang disegerakan, yang dicepatkan, yang disegerakan. Maknanya ketenangan itu dalam hati. Hanya orang yang mendapat di dunia Al-Jannatul Ajilah sahajalah yang akan dapat Al-Jannatul Haqiqah. Sebab syurga ni, yang bila sebut syurga, hakikatnya ialah nanti pada saat kita pulang. Tapi rupanya kriteria syarat orang nak dapat syurga yang hakikat itu, kita di sini perlu mendapat Al-Jannatul Ajilah berupa ketenangan. Dan ketenangan hanya kita dapat bila kita buat, berada dengan sesuatu yang diidhafkan, yang dikaitkan dengan Allah. Sebab ruh datang daripada Allah, maka ruh akan selesa bila dia dapat daripada sumber asalnya. Seperti jasad kita akan selesa bila dapat nasi lemak, kan? Sebab nasi lemak daripada nasi, daripada beras, beras daripada padi, padi daripada tanah, santan dari kelapa, kelapa daripada pokok kelapa, pokok kelapa daripada tanah. So daripada tanah dia akan pergi ke tanah jasad kita, maka jasad kita akan jadi selesa.
Cuba bayang kalau kita tak ada makanan yang bersumberkan daripada tanah, jasad kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Kerana kita daripada tanah, maka yang menghidupkan jasad daripada tanah ini sumber-sumber yang juga datang daripada tanah. Tetapi roh bukan daripada tanah, roh daripada Allah. Maka sebab itu apa saja yang kita buat berkaitan dengan Allah, pertama sekali kita dapat, belum dapat apa-apa yang lain, ialah ketenangan. Apa nama lain tadi? Aljan. 10 markah. Memang mantap ya. Nampaknya makin tak ada, makin hebat nampaknya ya. Jadi itulah, saya rasa malu sangatlah nak datang ni sebenarnya. Allah Allah ya. Mohon maaf beberapa minggu yang sebelum ni. Kan? Alhamdulillah, terima kasih. Itulah baik ya. Sejujurnya saya rasa antara kelas yang saya paling suka Masjid Shah Alam. Sebab orang-orangnya baik. Kan? Betul ni, jangan riak pula dia cerita ni. Jangan rasa macam tak, memang orang-orangnya baik. Masjidnya masya-Allah ya, imamnya baik, semua bagus. Sebab jadi rasa sangat miss kalau tak boleh datang tempat yang baik macam ni ya. Jadi kalau tak boleh datang tu mesti ada sesuatu aral yang tak boleh dielakkanlah. Selagi boleh datang, insya-Allah datang. Jadi walau bagaimanapun saya mohon maaf lah, mungkin kadang-kadang kita sangka ada, tiba-tiba tak ada, tapi saya yakin Allah akan ganti dengan yang biasanya lebih baik. Itulah pengalaman kita kan. Semua angguk kan, masya-Allah ya. Jadi rasa tak bersalah sangatlah. Masya-Allah. Apa tu Haji? Terima kasih tu Haji. Okey, baik. Kita tengok pada ayat yang kita sedang bacakan dan kita nak perhatikan. Kita tahu bahawa ini adalah kesinambungan daripada dialog antara Nabi dengan Bani Israel, manusia yang mereka itu tersesat jalan ataupun mereka itu jauh daripada jalan Allah ataupun hidayah Allah, walaupun mereka telah diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi sebab itulah saya sentiasa ingatkan kepada kita kan pesan Imam Ghazali, Al-hijabu hijaban. Hijab, makna hijab. Sebab kita dengan Allah ni banyak terhijab. Yang dengan sebab terhijab itulah semayang kita tak khusyuk, baca Quran kita tak rasa lazat. Sedangkan Nabi kata iqra'ul qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau. Kata Nabi, Quran tu kalau kamu baca, bacalah kata Nabi dan menangislah. Bacalah dan menangislah. Tak ada pasal nak menangis kan? Tengok drama boleh menangis. Sebab kita masuk dalam drama tu. Maknanya tak menangis sebab kita tak masuk dalam Quran tu. Cuba drama tu kan, ada mungkinlah ya, suami-suami kan, isteri kita kata, ini contoh bukan di sini, isteri di sini. Sebab isteri tu follow cerita tu, dia tahu A, B, C, D, E. Ya, sebab tu bila sampai satu part yang si isteri ni menangis, yang suami ni tak follow cerita tu, dia rasa apa? Dia main-main kan kita? Sampai hati kan? Apalah hero lah, macam kayu, macam papan lah. Ya Allah ya, yang kita tak peduli dah papan ke kayu ke, sebab kita dah masuk dalam cerita tu. So, kenapa kita menangis? Simple je, sebab kita masuk dalam cerita. Kenapa kita tak menangis bila baca Quran? Kita tak masuk dalam ayatnya. Maka bila kita tak masuk dengan ayat, macam tadilah, mungkin ada setengah orang istihzaan. Apalah benda sangat. Sebab sedangkan Nabi kata, bacalah Al-Quran dan menangislah. Fabku, kata Nabi. Sehingga kata Nabi, fa'illam, sekiranya kamu tak boleh menangis. Ha, ini geng yang tadi. Ha, yang geng komen kayu lah apa, segala macam, jalan cerita, lompat-lompat lah segala macam. Fa'illam tabku fatabakau. Maknanya, desak dan buat menangis. Maknanya kena proses latihan. Ada orang yang dia boleh capai, ada orang yang kena latih baru capai. Jadi, jangan tak menangis. Ha, ya. Jadi kita harap kita boleh menangis. Sebab menangis, kenapa menangis? Kenapa menangis? Sebab menangis adalah bahasa emosi. Kita paling gembira, gembira sangat. Anak kita tiba-tiba bagi tahu dapat keputusan paling cemerlang. Apa kita buat? Menangis. Menangis. Kita tengok orang dapat piala apa tu?
Olimpik tu kan. Kebiasaannya muka dia orang tu apa yang dipaparkan emosinya pada masa tu? Menangis. Sedangkan kita kata apa hal nangis? Happy lah. So, apabila kata-kata telah hilang, maka air mata akan bercakap. Kan? Maknanya menangis adalah luahan. So, Al-Quran ni begitu dekat dengan puncak emosi kita. Ya, puncak emosi. Tetapi emosi tidak boleh lahir sendiri, melainkan kena dokongan akal. Akal kena faham. Kalau akal tak faham, maka tidak lahirlah emosi. Jadi sebab tu, bila kita membaca Al-Quran, maknanya kita kena masukkan kesemua elemen kita dalam ayat-ayat itu. So, tidak hanya mata dan bibir. Mungkin kita sekarang mata dan bibir sebab kita nak membetulkan bacaan. Fa'in, in kena baca izhar. Dua harakat, manu, dua harakat. Bimithlihi ma' dua kalimat, maka hurufnya majais. Baik, semua nak bagi tahu kepada kita bahawa itu kita lihat mata dan mulut, mata dan bibir. Tetapi kita takkan masuk sehingga kita masuk semua sekali, mata, mulut, bibir, akal, emosi dan hati. Setelah kita masuk, barulah insyaAllah kita doa ni, kita cakap ni bagi tahap-tahap kita ni yang tabakau ni. Bukan macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Abu Bakar yang sentiasa baca je menangis, baca je menangis, baca je menangis. So kita ni kena tabakau, kena desak dan buat untuk menangis. Baik, kenapa kita patut menangis sekarang? Sebab kita berhadapan dengan orang yang duduk dengan kitab Allah. Tapi kata Imam Al-Ghazali tadi kan, dua hijab tadi, dua Al-Hijabu Hijaban ya, saya sebut tadi kan, saya dah sebut dalam kelas tapi saya ulang lagi pada pagi ni sebab biar tajuk ini sentiasa bersama dengan jalan cerita. Sebab kalau tidak nanti kita lost dalam skrip-skrip yang banyak. Tapi cerita ini tentang apa sebenarnya ya? Ceritanya tentang hijab manusia dua. Hijab ni maksudnya penghalang. Baik, penghalang kita dengan Allah. Yang pertama, az-zulm. Az-zulm, kegelapan. 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 Apa contoh kegelapan? Apa contoh kegelapan? Lagi? Tak dapat hidayah. Lagi? Contoh kegelapan. Dah sarapan kan? Ha? Dah sarapan belum? Dah. Patut taklah sedih sangat. Dah macam dah tu sedih sangat saya dengar, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Tersentuh betul hati. Tang baca Quran tadi tak sedih, tapi tiba jawapan dah tu sedihlah pula tiba-tiba. menghayati. Masya-Allah. Saya pun kadang tak pernah faham juga ya, bila masa menghayati, bila kadang-kadang buat tak peduli. Jadi payah nak faham orang rumah kita ni kan. Rupa-rupanya dia tengah menghayati, kita ingat dia tak peduli kita. Mengajuklah kita kononnya. Baik. So, apa soalan tadi? Apa dia? Jahil, Masya Allah. Jahil kegelapan. Lagi? Lagi bagus kan? Kegelapan mana tak nampak. Biasanya kalau dalam PSA tu dapat juga satu markah tu. It's okay. Alhamdulillah. Okay. Dosa, kegelapan. Maksiat, kegelapan. Okay, baik. Itulah hijab manusia dengan Allah. Jahil, tak ada ilmu, itu kegelapan. Dosa, maksiat, itulah hijab. Kegelapan yang dimaksudkan, kegelapan yang menjadi hijab. Tapi bab itu bukan yang kita sedang bincang. Yang kita bincang adalah hijab yang kedua. Hijab yang kedua, yakni an-nur. Nur, cahaya. Rupanya bukan hanya kegelapan menjadi hijab seseorang dengan Allah, menjadi hijab aku dengan Allah, tetapi juga nur, cahaya. Apa itu cahaya? Contohnya ilmu. Ilmu maknanya ada ilmu menjadi hijab seseorang dengan Allah. Amalan, amal soleh, ada amal soleh menjadi hijabnya dengan Allah. Dengan ilmu dia rasa dia paling pandai. Maka kalau dia tak ada ilmu, dia tak ada rasa macam tu. Dulu masa kita tak belajar, kita tak rasa perasaan itu. Tetapi tiba-tiba dah belajar, rasa pandai, rasa baik, rasa hebat. Rasa orang kena hormat kita.
Baik, ilmu itu tanpa sedar dia telah jadi hijab antara kita dengan Allah. Sedangkan ilmu ni untuk apa? Untuk dekatkan kita dengan Allah, bukan untuk benda lain. Bukan untuk orang pandang kita hormat. Bukan orang pandang kita tinggi. Tak. Bukan itu tujuan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita nak pelajari semata-mata nak taqarrub kita dengan Allah. Tiba-tiba kita dapat ilmu, makin berilmu, makin berilmu. Orang kata, dia ni orang mengaji lah. Dia ni orang alim lah. Dia orang pandai lah. Baik, maknanya hati kita mula minta benda tersebut. Maka pada kita, ilmu yang kita ada tanpa sedar dia telah jadi hijab dengan Allah. Yang ini dikatakan man yazdadil ilma walam yazdadil huda falam yataqarrab ilallah illa bu'da. Orang bertambah ilmu tetapi tak bertambah petunjuk, maka dia tidak makin hampir dengan Allah, bahkan dia makin jauh dengan Allah. Makin mengaji, makin jauh. Makin buka kitab, makin jauh. Inilah yang sedang berlaku pada orang Yahudi. Nah, itu saya punya address terusnya. Itulah yang sedang berlaku pada orang Yahudi. Yahudi hijab yang kedua tadi. Hijab dengan cahaya. Makin banyak kitab, makin jauh dengan Allah. Makin banyak Nabi, makin jauh dengan Allah. Itu orang Yahudi. Tetapi kita duduk dalam kelas ini bukan nak cerita tentang orang Yahudi. Tetapi nak cerita tentang siapa? Kita dan Allah. Maknanya kita takut sifat orang Yahudi yang sekarang Allah sedang nyatakan ini, sebab itulah orang soleh menangis. Oh, kita tahulah kenapa menangis. Ayat tak ada poin pun menangis. Tetapi kenapa menangis? Sebab aku sekarang buka Al-Quran. Orang Yahudi dapat kitab-kitab. Kita dapat kitab yang terbaik. Tetapi dengan kitab Al-Quran ini, aku tak jadi makin dekat dengan Allah. Maka sebab itu, Masya Allah, kita jaga-jaga kerana ingat setiap masa, hijab sentiasa terbagi pada dua. Ya? Jadi bila kita buat baik, kadang-kadang kita nak orang nampak kita tu baik. Sedangkan apa tujuan kita buat baik? Untuk Allah. Untuk apa kita tahajud? Untuk Allah. Untuk apa kita baca Quran? Untuk Allah. Kita nak persembah pada Allah. Tapi tiba-tiba tanpa sedar, kita nak buat supaya orang kenal aku sebagai kaki tahajud. Nampak tak? Tahajud malam tadi menjadi hijab kita dengan Allah. Jadi kan membahayakan benda-benda yang sebegini. Jadi sebab itu Masya Allah, sekarang kita sedang bercakap tentang perkara ini. Okey, baik. Itu kita punya, once kita dah tahu, kita punya flow perjalanan cerita kita yang melompat-lompat. Maksud melompat ni sebab ada masa tak ada, ada masa ada, sebab tu kena ulang balik ya. Jadi yang ingat tu memang rasa macam lah ustaz, berapa kali dah ustaz ulang kat ni? Dah, repetition is mother of knowledge. Kan? Tak ke begitu orang-orang cerdik pandai kata. So bila kita ulang, supaya kita dalam track perbincangan, dan kita pohon pada Allah, ada pengajaran besar yang masuk kepada kita setiap ayat. Bukan, walaupun kelihatannya cerita orang Yahudi, ini lama dah ni. Dah. Ini kita cerita tentang kita, aku dan Allah. Okey. Fa'in amanu, fa'in. Maka sekiranya, in tu maknanya jika, amanu, mereka itu telah beriman. Ya, mereka itu telah beriman. Yani mereka itu beriman, maksudnya telah beriman. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Ini kena buka ayat belakang. Kita tahu bahawa Allah, mereka datang dan kemudian mendakwa tentang kenapa mereka tak beriman. Ya? Maka sekiranya mereka beriman, bimithli. Ya? Mithl ini adalah seperti. Dia zaidah tambahlah. Ini dari segi bahasa lah. So, once bahasa, saya lompat saja. Ya? Sebab kita boleh faham, maknanya kita tak perlu dalamkan ya. Mithli itu adalah kalimah zaidah ya. Fa in amanu ma amantum, maksudnya fa in amanu ma amantum, ayat tu dah difahami. Tetapi bimithli ma amantum, bimithli ayat tu adalah tambahan untuk mengukuhkan ya. Sebab tu disebutkan di situ, mithli itu tambahan. Okey, sekiranya mereka beriman, ma amantum ya, dengan apa yang telah kamu imani, maka mereka telah beroleh petunjuk. Amantum bihi faqad ihtadau bermaksud telah dapatlah petunjuk ya. Dalam bahasa Arab kalau kita tengok, apabila sesuatu fi'il masuk padanya ta, bermaksud sesuatu benda yang hasil, terhasil sesuatu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'ilun ifta'ila taf'ta'il mufta'alun mufta'alun ihtada yahtudi ihtadan ya. Ihtada
Bila jamak ihtadau, maksudnya telah confirm mendapat petunjuk. Fa in tawallau, dan sekiranya tawallau, ya, mereka berpaling daripada keimanan. Fa innama hum fi shiqaq, berarti mereka dalam permusuhan denganmu, ya. Jadi sekarang ni Allah bagi tahu kenapa wujudnya permusuhan, kerana mereka berpaling daripada agama yang sebenar. Itu poinnya. Kalau mereka tak berpaling daripada agama yang sebenar, tidak ada sebab akan berlaku konflik permusuhan dengan mereka. So Allah nak bagi tahu kepada mereka, permusuhan dengan kamu wahai Muhammad kerana pada kalimah tawallau, berpaling. Ya. Ya. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan memeliharamu dari permusuhan mereka itu wahai Muhammad, ya. Ini jaminan daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita yang mengikut agama Nabi Muhammad, maka Allah tetap akan memelihara mereka-mereka daripada engkau akan terpelihara daripada mereka. Allah akan memelihara engkau daripada mereka wahai Muhammad dan siapa-siapa, dengan syarat jangan berpaling. So di sini kalimahnya adalah jangan berpaling daripada agama, jangan berpaling daripada Nabi Muhammad. Ya. Maka kita minta doa pada Allah sekarang, doa yang sentiasa dibaca oleh Nabi. Allahumma apa doa Nabi yang sentiasa dibaca tu, yang kekalkanlah hidayah tu apa? Allahumma thabbit, Allahumma ya muqallibal qulub. Ha, itu dia, ya. Sebab orang yang telah dapat hidayah juga mungkin tawallau, berpaling. Kenapa? Sebab sifat hati itu, ya, sifat hati yang muqallib. Maka Nabi ajar doa dan kita baca doa pagi ini sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi perkara paling asas yang kita kena minta tidak berpaling adalah daripada din, agama. Din, agama. Ya, itu yang paling asas kita kena minta. Yang dalam ayat ni kata fa in tawallau. Wow, tu maknanya setelah mereka tu dapat hidayah. Bukan fa, fa ada permulaan. Fa maka adalah ayat di permulaan. Wow, dan sambungan daripada maka tadi. Maknanya dah dapat hidayah tetapi hati muqallib, berbolak-balik, maka berpaling. So berpaling daripada setelah mendapat hidayah, maka kita minta kekukuhan. Yang kita minta ala dinik. Di atas apa? Din. Di atas din, agama. So bila sebut agama, apa yang mesti ada? Bila sebut agama, apa yang mesti ada? Konten dalam agama, teras agama ialah tiga, kan, yang Jibril datang tu. Apa dia yang pertama? Islam. Ha, Islam. Yang kedua? Iman. Yang ketiga? Ihsan. Itulah agama. So maknanya bila sebut yang kita jangan tawallau, berpaling, maka dalam hadis yang kita bacakan daripada Sayyidina Umar cerita tentang Jibril itu, itulah benda yang kita tak boleh berpaling. Berpaling, tak boleh berpaling daripada akidah, tak boleh berpaling daripada syariah, dan tak boleh berpaling daripada ihsan. Ya, akidah ilmunya tauhid. Islam ilmunya fiqah, ya. Ihsan ilmunya tasawuf. Jangan berpaling daripada tiga ini, maka kita akan thabit, kukuh kaki kita insya-Allah. Ustaz. Baik. So, tiga ni tak boleh berpaling. So dalam akidah, ya, sebab kalau kita dapati nanti bila Allah bila Allah sebut lagi, maka kita tengok elemen-elemen dalaman ni berlakunya tawallau tersebut. Berpaling itu dari sudut akidah. Maka sebab tu alhamdulillah kelas kita kan di sini hari apa belajar akidah? Rabu. Masih lagi. Oh, sekarang di mana? Bab apa? Oh, ulang kaji. Masya-Allah, maknanya dah memang mantap, ya. Maknanya hanya orang yang mantap saja baru berlakunya perkataan ulang kaji, ya. Ui, masya-Allah. Alhamdulillah. Amin ya Rab. Sebab inilah benda pertama yang kita tak nak tawallau. Sebab kalau tak mantap, kita mungkin tawallau,
Ya, kita akan mungkin tawallau, masya Allah. Ya. Sebab itulah kalau kita tengok, masya Allah, ya, yang kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dengan syarat kita menjaga agama. Itu dia punya jalan ceritanya adalah in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Maha suci Allah daripada minta pertolongan, tetapi kinayah bahasa bermaksud kamu tolong Allah, kamu bina agama dalam diri kamu, dalam keluarga kamu. So bila sebut bina agama, maksudnya bina akidah, bina syariah, bina ihsan dalam diri. So inilah benda yang kita tak boleh berpaling. Inilah agama insya-Allah. So inilah agama insya-Allah, dan saya difahamkan akidah itu paling pentinglah, itu paling penting, ya. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya kan? Wa huwa as-sami' bermakna apa sami'? Ya? As-sami' bermakna Maha mendengar, ya. Ingat boleh sami'un. Sami'un bermakna mendengar, tetapi bila di atas wazan fa'il bersangatan mendengar, ya. Al-alim sangat mengetahui. Okey, sebab tu kita belajar dalam ilmu akidah, mendengarnya Allah tidak sama macam mendengarnya kita. Kita mendengar perlu kepada cuping telinga, perlu pada gegendang telinga, perlu kepada tulang rakap, perlu kepada sistem untuk menterjemahkan getaran tersebut. Kemudian itulah juzuk-juzuk, ya, gabungan juzuk-juzuk yang membentuk yang dikatakan mendengar. Sebab tu kita kata Allah Maha mendengar, tetapi bukan menggunakan telinga. Ha, ini yang bahaya ni, kan. Jangan kata Allah tu ada telinga, cuma telinga tak sama macam kita. Ha, dah salah. Allah tak pernah sebut Allah ada telinga. Allah hanya bagi tahu Allah itu mendengar. Ya, sekira satu benda yang kita bincang tak boleh terbayang dalam kepala kita akan zat Allah. Akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah. Akidah, dalam persoalan akidah, dia tak boleh ajar kita sampai kita tu membayangkan, ya, dan ini ditegah oleh Nabi. Jangan kamu fikir, la tafakkaru fi zatillah. Kamu jangan berfikir tentang zat. Kenapa kita tak boleh fikir tentang zat? Adakah kita ni agama tertutup untuk tak benarkan kita berfikir? Kenapa? Ha. Apa maksud tak sampai? Apa maksud akal manusia tak sampai? Actually saya tanya. Macam tak tanya, kan? Sebab akal hanya boleh proses apa yang dia experience. Itu prinsip akal. Akal hebat, tetapi dia perlu kepada input untuk dia proses. Dia tidak boleh proses benda yang tidak ada input. Akal memang hebat, tetapi dia perlu kepada experience. So experience akal melalui panca indera. Mata pernah lihat, telinga pernah dengar. Sebab tu orang yang tak pernah dengar, dia jadi tak tahu nak cakap apa. Betul tak? Sebab akal dia tak pandai ke? Pandai. Sebenarnya dia boleh memproses perkataan, tetapi dia mesti ada input. Maka sebab itu dengan Tuhan, zat Allah, akal kita tidak pernah experience. Maka bila akal kita tidak pernah experience, mata kita, telinga kita, panca indera kita tidak pernah experience, maka perkara itu akal tak akan mampu proses. Dan sebab itulah kita dilarang untuk memasukkan, cuba memproses dia. Dan orang yang cuba memasuk dan memproseskannya, maka dalam akidah disebut golongan mujassim. Orang yang cuba menjisimkan Allah. Dan inilah root agama-agama selain daripada Islam. Itu yang keluar tangan banyak. Sebab dia mula takhayul dalam kepala. Sebab dia nak cuba attach dengan experience. Sedangkan Allah dalam Al-Quran, tanzih. Ya, tanzih. Sebab itulah dalam akidah ni semua yang saya kasih lain. Dalam akidah, kan. Kalau kita tengok dalam sifat 20 tu. Okey. Betulkan saya. Ustaz kan tafsir. Okey. Saya cakap ni dengan berhati-hati, kan. Dengan penuh teliti, kan.
Baik, dalam sifat 20 tu, kalau kita buka balik ke belakang tafsir kita kan, bila Allah nak cipta manusia, Allah nak cipta manusia, apa malaikat cakap pada Allah? Dulu kan kita dah lalui dah. Malaikat kata apa dia? Adakah ataja'nu fiha, adakah anda kau nak jadikan di sana orang yang menumpahkan darah, melakukan kerosakan? Wa nahnu. Nahnu refer kepada malaikat. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa maksud dia? Kami nusabbih, bertasbih, bihamdika, dengan pujian kepada engkau. Wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan. So okey, kalau kita tengok ada dua kalimat di sana yang macam sama tetapi tak serupa, ataupun serupa tetapi tak sama. Antara kalimah malaikat kata nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sebab bila kita cerita din, agama ni, bila sebut agama, apa tadi? Maaf kalau saya tanya ya, supaya kita memang rasa nak cakap kan? Tapi bila saya tanya, cakap maknanya dapat pahala. Kan? Kalau kita rasa nak cakap tapi cakap yang tak kena, jadi dosa mungkin. So bila saya dorong-dorong tu, cakap je. Yang kedua, kalau lalu, best lah kek. Okay, dia orang punya kelas, interaksi kan? Ini, sebab bila diam, bukan orang saja luar. Saya pun risau sebenarnya. Ya? Sebab kadang-kadang tengok dia yang tegak mana tu kan. Rupanya ion. jadi bila saya tengok macam respon tu, okey alhamdulillah. Orang Arab kata khalli balak ma'i, maknanya bersamalah dengan saya. Okey, apa tadi soalan dia? Agama terasnya adalah akidah ya. Terasnya adalah akidah. Sebab tu kalau kita tengok dalam rfi riwayatin ikhtilafi, nak letakkan soalan tu, Islam dulu ke? Iman dulu ke? Tapi Islam mesti last. Ada yang dalam riwayat kata Jibril tanya tu iman, wamal iman, lepas tu baru wamal Islam. Maknanya dibuat flow ikut, ataupun dia nak buat bentuk tajuk bagi nama terlebih dahulu, maka soalannya adalah wamal Islam terlebih dahulu, barulah apakah dia punya tunjang dia, wamal iman. Baik. Kalau kita tengok daripada malaikat tadi sebut ya. Ini teras akidah. Ini teras akidah. Yang maaf saya, kenapa saya macam sebut benda ni, sebab inilah kalimah tawallau yang berlaku pada orang Yahudi. Maka titik tawallau mereka adalah pada sudut akidah. Dan sebab itulah kita tak nak berpaling, maka kita baca doa sama-sama tadi, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Once sebut din saja, otomatik dalam kepala kita ada tiga kerangka ya, akidah, syariah, ihsan. Baik. Kita dapati bahawa malaikat kata nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Baik. Tadi kita katakan bahawa ada dua kalimah yang macam serupa ataupun sama tapi tak serupa, serupa tapi tak sama. Saya tak tahu mana satu yang actually apa? Sama tapi tak serupa. Yang di apa? Dalam bahasa keluarlah sikit ya. Kita nak minta tolong tu ya. Cikgu-cikgu bahasa ke kan. Cikgu bahasa Melayu tu please support. Baik. Malaikat kata kami bertasbih kepada engkau. Nusabbihu. Lepas tu nuqaddisu. Maksudnya ada dua malaikat buat. Satu nusabbihu, yang kedua nuqaddisu. Yang itulah konten sifat 20. Itulah konten sifat 20. Konten. Maknanya diformulakan supaya kita tak terlari kita punya akidah kita, maka ulama memahami maksud nusabbihu wa nuqaddisu. Sebab itulah peranan makhluk. Yakni bila makhluk kita dengan Allah, pertama sekali kena nusabbihu wa nuqaddisu. Betul, betul kan? So far okey ke? Nak ulang kaji kan? Ulang kaji. Baik. Saya sebut sifat 20 tadi kan? Saya sebut sifat 20 kan? Baik. Ada dalam tasbih dan takdis.
Dan itulah fungsi agama yang kita katakan tadi pada akidah yang sahih, ialah akidah dia mesti tentang Tuhan. Tetapi akal tak boleh, akal tak boleh proses sebab tidak ada input. Panca indera kita tidak ada input. Sebab itu kalau kita tiba-tiba terproses, maka itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita terbayang, itu bukan Allah. Sebab menunjukkan bahawa yang kita proses tersebut adalah daripada gambaran-gambaran lain. Sebab itu Allah dalam Al-Quran tidak pernah membayangkan jisim Allah Subhanahu Wa Taala, jisim atau zat Allah yang Allah bayang sami'. Dan tidak sifat yang tidak boleh membayangkan tentang zat tersebut. Apabila kita melompat, kerana ketika itu kita telah attach dengan pengalaman akal, maka jadilah kita kata bahawa Allah itu ada telinga, cuma telinga tak sama dengan kita. Allah ada biji mata, tetapi biji mata Allah, Masya Allah. Kita telah mula masuk dalam sesuatu benda yang itu dijaga dalam soal akidah. Baik, apa itu tasbih, apa itu takdis? Okey. Macam kasar tanya ya. Okey, saya kendurkan sikit. Bukan apa semangat. Okey, apa itu tasbih? Allahu akbar. Minta maaf Tuan Haji. Kadang terkasar bukan sebab kasar. Sedangkan dia kan sini semua halus-halus jiwanya. Ustaz sanggah-sanggah kami, ya Allah, mana boleh kami tak boleh Ustaz. Okey, minta maaf sekali lagi. Hai, kerana semangat tu dia lain. Okey, baik. Apa itu tasbih? Hah? Ha? Mensucikan Allah. Baik, untuk makluman kita, satu-satunya benda yang hanya dalam bentuk zikir pada Allah adalah kalimah Subhanallah. Adapun zikir yang untuk Allah ada juga untuk manusia. Contohnya apa dia? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Betul kan? Tetapi boleh tak kita memuji manusia? Boleh. Maknanya memuji ini boleh untuk Allah dan boleh juga untuk makhluk. Membesarkan Allah, boleh tak kita membesarkan makhluk? Boleh tak? Oi. Tak pernah kita hormat ayah kita? Kita membesarkan dia, kita memuliakan dia. Kan? Boleh, cuma Allah Maha Besar. Sebab tu bila Allahu Akbar guna isim tafdil, bila pujian gunakan alif lam istighraq. Ya, maknanya bila Allah Akbar, Akbar ni maknanya isim tafdil, maknanya tak ada benda, menunjukkan yang besar lain ada, tetapi tafdilnya yang lebih besar adalah Allah. Dan yang besar Allah itu tak boleh disamai. Tetapi boleh tak kita kata ada benda lain yang besar? Langsung tak boleh pakai. Masjid ni sensor ke? Tak nak sebut besar, tak boleh sebab itu untuk Allah. Tak. Sebab itu untuk Allah isim tafdil. Isim tafdil maha besar. Tapi boleh sebut ada benda yang besar. Tetapi tasbih tak boleh untuk makhluk. Tidak boleh berlaku tasbih penyucian untuk makhluk. Sebab itu tasbih hanya untuk Allah. Sebab itu dalam zikir, lepas solat, kita mula dengan apa dulu? Hanya untuk Allah. Sebab itu dalam akidah, sekarang kita pergi pada akidah. So dalam akidah, mesti ada tasbih. Dan dalam sifat 20, kalau kita tengok, dia terbagi, 20 sifat tersebut dipecahkan kepada yang 4, tetapi daripada tasbih dan takdis. 4 tu duduk di 4 itu duduk di bawah tasbih dan takdis. So apa itu tasbih tadi bincangan kita? Mensucikan Allah. Takdis? Itu yang saya kata macam serupa kan. Sebab tadi kita kata mensucikan juga. Dan untuk makluman, takdis boleh untuk manusia atau makhluk. Hanya tasbih sahaja yang mutlak untuk Allah. Siapa pergi ke Baitul, ke Palestin, Baitul Maqdis, nampak tak? Maqdis suci, tetapi boleh untuk makhluk, ya. Tetapi tasbih hanya untuk Allah. So kalau macam tu semua yang dikatakan, tasbih tu apa dia? Okey, banyak kali tanya dah kan.
Baik, tasbih ni senang saja. Definisinya adalah tanzih. Tanzih ni maknanya mensucikan. Tanzih. Bukan tanjiz. Tanjizul qadim, tanjizul hadis tu lain. Tu dan bab lain. Ini bab lebih awal. Tanzih. Okay, kita tengok takrif tu. Apa itu tasbih? Tasbih adalah tanzihun amma la yaliqu bijalalillahi ta'ala. Itu takrif. Takrif tasbih ialah mensucikan sesuatu dengan perkara yang tidak layak bagi Allah. Itu tasbih. Jadi bila malaikat kata wa nahnu nusabbihu, bermaksud adalah kami akan mensucikan engkau dengan perkara yang tak layak bagi engkau, ya Allah. Itu nasib. Dan sebab itulah ingat, tasbih adalah asas kepada semua benda. Sebelum kita nak puji Allah, sebab tu nak memuji Allah takkan sempurna tanpa tasbih. Sebab tu wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami nak puji Allah dengan roh tasbih. Puji Allah tanpa roh tasbih tak sampai lagi matlamat. Nanti kita cerita nanti. Okey? Baik, apa itu taqdis? Taqdis adalah itsbatun. Kalau tadi tanzihun, yakni itsbatun mimma yaliqu bijalalillahi ta'ala. Taqdis adalah mengukuhkan perkara yang layak bagi Allah. Tanzih adalah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Taqdis adalah mengukuhkan perkara yang layak bagi Allah. So, antara tasbih dan taqdis, mana yang kita kena dahulukan? Antara tasbih dan taqdis, mana satu yang kita lebih dahulukan? Tak. Antara tasbih dan taqdis, mana yang kita lebih dahulukan? Tasbih. Saja je tanya 2-3 kali tu, maknanya memang kita confirm lah kan. Kan tiba takdis kot. Tak tanya tu je, untuk tanya je supaya okey itu ya. Baik, semua kalau kita tengok sifat 20. Ya, saya tak nak sentuh lebih-lebih lah. Ya. Bila kita tengok sifat 20, tasbih. Apakah sifat yang ada dalam sifat tasbih? Tanzih yang kita katakan tadi. Sifat-sifat salbiyah. Tujuan sifat salbiyah, sebab tu namanya salbiyah. Patutnya kita jangan 20 dulu. Dia pergi kepada, kalau nak itu, tasbih taqdis. Lepas tu, tasbih taqdis, bawah tu terbagi pada 4 yang kita katakan sifat tu kan. Okey, kita tak nak cerita tentang sifat nafsiyah, sebab itu tentang zat Allah. Okey, itu ceritanya, itu addressnya. Tetapi kemudian kita nak cerita tentang tasbih ialah yang tak layak bagi Allah. So, salbiyah. Mana salbiyah? Negatif. Salbi dalam bahasa Arab bermakna negatif. Negatif. Ijabi, lawannya ijabi. Ijabi ni maknanya positif. So, maknanya sifat yang tujuannya adalah nak nafikan benda yang tak layak bagi Allah. Itu benda yang pertama sekali. Sebab tu dalam sifat apa tu? Sifat salbiyah. Dia punya roh dalam tu ialah benda-benda yang tak layak. Sebab tu kita kena clearkan benda tersebut. Bila kita clear, barulah kita faham. Nanti kita tengok, Allah itu melihat. Allah itu mendengar. Allah itu dalam sifat ma'ani dan ma'anawiyah. So, sifat ma'ani dan ma'anawiyah adalah taqdis, ithbat, mengukuhkan. Tetapi kita tak boleh kukuh tanpa kita ada tasbih terlebih dahulu. Sebab kalau kita hanya mengukuhkan, nanti takut. Nanti jadi kita menjisimkan Allah. Allah tu melihat. Allah tu bercakap. Allah memang bercakap dengan lidah. Cuma lidah bukan macam lidah kita. Tetapi kita gunakan isbat. Tetapi kita tak tanzih. Maka sebab tu mesti ulama dia susun tu, sekira-kira kita berhadapan dengan asma wa sifatillah, yang kita tidak akan tergelincir kita punya akidah kita.
Sebab tu bila kita mendalami, 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 Masya Allah, kita dapati bahawa akidah yang paling tanzih, yang paling membetulkan. Supaya jangan apa dia? Zihin kita ni, manusia ni kan pandai. Sebab tu dia pandai buat cerita macam-macam. Tengok lancar HBO tu kan. Oh, makhluk planet asing. Dia pernah tengok ke? Tak. Tapi kalau kita tengok root dia, daripada pengalaman yang dia tengok kat dunia. Cuba tengok makhluk asing tu. Apa yang ada, komponen-komponen yang ada pada makhluk asing tu. Buatlah muka macam mana pun. Oh, tapi ada kepala. Sebab otak dia dah experience. Ada kepala yang dia pernah tengok hari-hari. Lepas tu, tangan macam-macam kan. Macam bentuk. Ngeri, takut, tajam. Tetapi, experience akal dia kepada tangan yang dia nampak. So, kerana itu Allah tak boleh macam tu. Sebab Allah sama sekali zat yang kita tak pernah boleh experience-kan dia. Eh? Kalau tidak, jadilah kita. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Afrika, kita tengok di gereja Katolik yang tersalib tu, siapa nama dia? Sempol pula. Ini tersalib tu. Jesus. Kulit dia warna apa? Kat Afrika, kat Afrika. Black. Tapi pergi ke orang-orang putih? Kenapa? Sebab dia experience. Sebab tu Allah tak benarkan kita experience. Akhirnya menyebabkan kita menjisimkan Allah tanpa kita sedar. Oh, Allah tu macam ni. Allah tu berlari macam Avenger. Ya, mula buat bumi, siap-siap terbang pula ke langit. Nampak tak? Sebab itulah para ulama', patutlah Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Apa Nabi doakan kepada Ibnu Abbas? Allahumma 'allimhu, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, engkau faqqihkan dia ni tentang agama. Mana faqqih? Apa dia? Faqih. Faham? Yang deep. Sebab fiqh ialah faham yang dalam. Kalau tak dalam, tak nama fiqah. So, sebab tu, ulama' yang paling tinggi ialah ulama' yang dalam. Maka ulama' fiqah. Baru kita boleh tanya dia hukum. Selagi tak dalam, kita tanya hukum, kita ada masalah. Musang King best tak? Nak saya tanya, Musang King best tak? Kalau dia masak. Hak mengkal tu. Ini Musang King. Satu bakul dia bagi. Tapi hak mengkal. Tak cukup masak lagi. Tak sedap. Maka sebab tu yang faqih ialah yang masak betul. Yang masak betul. Dan kena masak betul dalam semua cabang tadi. Kalau kita tengok tadi. Ulama' yang akidah, dia kena masak betul kat situ. Ulama' yang apa tadi? Fiqah. Ulama' faqih. Okey. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din. So, faqihhu fid din, bila sebut din, tiga tadi. Ya? Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas mendalam tiga tadi. Itu doa Nabi. Wa'alimhu ta'wil, wa'alimhu ta'wil, dan tolong ajarnya ya Allah, ajar dia ni ya Allah ta'wil. Mana ta'wil? Ta'wil, ta'wil bahasa Melayu kan? Takwil bahasa bakunya, takwil. Mana ta'wil? Apa asal kalimah ta'wil? Awwala yu'awwilu ta'wilan. Awal. Maknanya, apa makna awal dia? Apa makna awal dia? Anak kita nak keluar. Nak keluar. Kita pun kata, keluarlah. So, apa makna awal daripada keluarlah? Jangan keluar. Kan kepelik tu. Kalau dia faham literal, keluar. Yahoo, mama baik. Keluarlah. Keluarlah itu kalau tanya pada mama, mama yang cakap ni, apa maksud keluarlah? Jangan keluar. Kan pelik perkataan keluar, tapi maksud takwil. So, itu memahami takwil. Yang lurus wal bendulu, keluar terus. Yeay, mama. Ya, kami anak yang patuh padamu, wahai mama. Kenapa? Mama kata keluarlah. Nampak tak? Keluarlah. Tetapi takwil makna awalnya tak keluar. Nampak tak? Dia punya kontradik antara apa yang dicakap dengan makna. So, sebab tu minta alimhu takwil. Alimkan dia tentang takwil. Sebab kalau tak boleh faham takwil, memang pening kepala berserabut kita. Payah. Saya buat contoh dulu kan?
Kita bagi tahu anak kita apa dia? Basuh pinggan kat long. Basuh pinggan, nanti sidai kain ya. Balik rumah ya Allah. Ha? Buat. Dia hanya basuh pinggan. Piring tolak. Pinggannya bercawan dulang tolak sebab mama suruh basuh pinggan. Literal perkataannya pinggan, tetapi mafhumnya adalah semua. Tetapi oh, ini dia pun bukan seronok. Oh, dia anak yang baik. Anak yang baik, ini barang baik, ini barang. Itu keluar lagu tu. Anak yang baik kenapa? Sebab ikut cakap mama. Mama suruh basuh pinggan. Tolak tepi semua hal lain, pinggannya berkilat-kilat kat sebelah. Keluar belakang rumah lah, seluar tah ke mana dalam bahasa. Sebab dia ambil kain pelekat. Kain pelekat ayah dia, kain batik. Itu je. Ini kain hak yang seluar tak dibasuh. Kenapa? Sebab saya sangat taat pada mama. Mama kata taat ke dia ni? Wa'alimu ta'wil. Alimkan dia tentang ta'wil. Sebab kalau tak boleh nak faham tentang ta'wil, kononnya, wah, dia lah yang paling taat. Oh, dia cerita dengan adik-beradik dia yang lain. Kakak Long ni, oh, taat sangat. Apa mak cakap? Tak nak ubah-ubah sebiji macam tu. Ya? Kena betul-betul ya. Jadi sebenarnya sebab tu inilah yang kita mintakan dalam ilmu yang telah dipermudahkan kepada kita oleh ulama. Jadi kalau kita tengok semua yang dikasih lain, tasbih dan taqdis ya. Tasbih itu perkara paling penting, kena ada supaya sebab itulah sifat salbiah itu adalah sifat yang berlawanan. Ya, apa sifat salbiah contohnya? Apa? Qidam. Nak bagi tahu bahawa, nak bagi tahu sebenarnya Allah itu tidak ada permulaan. So macam mana nak bagi tahu Allah tak ada permulaan? Maka namanya qidam. Nak bagi tahu bahawa adalah penting untuk bahawa Allah tu tak ada permulaan. So apa sifat Allah tak ada permulaan? Namanya qidam. Apa nak bagi tahu sifat yang Allah tu tak ada pengakhiran? Namanya baqa. Apa nak bagi tahu bahawa Allah tu tak sama macam kita? Mukhalafatu. Baik. Saya tak nak ceritalah semua, tengok lancar. So saya jangan lagi, ulama kata tahsilul hasil. Kalau kita sebut benda yang orang dah tahu, itu tidak memberi apa hasil yang baru. Jadi nampak tak sebenarnya akidah yang kita pelajari itu yang menyelamatkan kita supaya bila kita baca Al-Quran, takut nanti ada sifat musyabbah, ada sifat-sifat yang seperti kita kata tadi, basuh pinggan, keadaan-keadaan ini yang kita tak sedar tanpa peraturan tasbih dan takdis, tanpa peraturan disiplin yang diformulakan itu, takut dengan atas nama Allah, asma Allah dan sifat Allah, kita tersilap dan tersalah. Wal'ayyadzubillah. Sebab tu ulama dah buat dan disepakati oleh ulama majoriti dunia tentang formula itu adalah formula terbaik seorang itu nak menjaga supaya jangan tersasar daripada akidah yang sahihah. Allah marzukna ya Allah. Baik, kenapa saya pergi jauh sangat tadi? Atas kalimah apa? Terima kasih. Allah sejuk hati rasa ya Allah ya. Okey, pada tawallau tadi, so saya berpaling kisah tadi. So berpaling, bukan berpaling, kita nak kena nampak betul-betul tentang perkara tersebut. Okey, setelah itu clear, barulah sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Okey, sibghatullah adalah celupan Allah. Ya. Dari segi bahasanya kita tengok, ingat ya, macam tasbih kan, macam tasbih cakap jelah, tak tulis, macam tasbih. Cuba sebut tasbih. Dah. Minta maaf ya, itulah kelemahan guru yang tak berapa pandai dan tak cukup bahasa ni kan. Saya sentiasa muhasabah malam hari kan, kadang-kadang ya Allah. So minta maaf saya ya. Okey, baik, cuba kita sebut tasbih. Subhanallah. Nun fathah. Baik, kenapa dia baris nun fathah ya, tak dibaca dengan lain daripada baris itu? Menunjukkan bahawa dia adalah perkataan yang ada perkataan sebelum dia. Ni ada kes yang samalah ni. Kes yang sama dengan kita bincang sekarang ni. Ya? Sebab patutnya sibghatullah, tetapi dia baca sibghatallah. Sebab sibghata maknanya, sebab dalam bahasa Arab kita tahu ya, al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil daqilati 'alayha lafzan aw taqdiran.
i'rab, yakni perubahan baris, taghyir awakhir al-kalimat, yang berubah baris di hujung kalimat. Mungkin baca sibghatu, boleh baca sibghata, boleh baca sibghati. Kenapa berubah itu? Kerana apa sebab? Taghyir awakhir al-kalimat li-ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Sebab ada benda sebelumnya, ada benda masuk sebelumnya. Sama ada masuk sebelum itu adalah secara lafaz, nampak seketul lafaz, atau lafaz tak nampak tetapi ada dalam bentuk takdir. Kita faham ada benda. Boleh ke? Contoh. Okey, contoh. Saya tak nak minum air. Tapi sebab nak contoh, saya terpaksa minumkan air ni, ya. Okey. Al-ma' Al-ma' ma mana al-ma'? Al-ma'u fil ka'si. Al-ma'u fil ka'si. Air di dalam gelas. Okey, nampak tak? Al-ma'u. Syaribtu al-ma'a fil ka'si. Saya nampak tak? Syaribtu al-ma'a. Tadi al-ma'u fil ka'si. Tetapi sekarang, Masya Allah, dia jadi kena buat. So, bila kena buat, dia berbaris atas. So, kenapa kita kata al-ma'a? Kita nampak lafaz, aku telah minum. So, ada benda yang nampak lafaz, ada benda yang tak nampak lafaz. Tetapi ada benda. So, dalam kalimah sibghatallah, maka sebenarnya, ya, sebenarnya, ada perkataan sebelum daripada itu yang bermaksud sabaghanallahu sibghah. Ya, sabaghanallah, sabagha, sabaghanallah. Ya, sabaghanallah. Ada kalimat sebelum. Okeylah, saya tak nak, kalau kata tak macam tak dapat, biar aja. Jangan nak beri nanti kan, ya, jadi macam jadi minggu depan tak datang ke sebab tak ada kena mengena perbincangan itu. Dah, okey. Kalau yang kita nampak nampak, tak nampak is okey. Saya terus pergi pada apa poin itu. Sebab saya nak hanya nak bagi tahu kenapa tak guna, sebab diterangkan di sini kenapa tak sibghatullah tetapi sibghatallah. Bila sibghata maknanya ada benda sebelum perkataan, macam kita katakan tadi al-ma'u, sebab tak ada benda maka jadi al-ma'u. Tetapi syaribtu al-ma'a, jadi ma'a, ya. Okey, baik. Baik, sibghah adalah dai, celupan. Celupan, benda yang menyebabkan color. So, baju-baju kita semua ni, kalau tak ada color, tak ada sibghah, semua datang warna putih semua. Ngeri juga kan? Bayang, maknanya semua benda ni, kita ni warna putih semua ni. Tapi tengok tudung biru, tudung hijau, tudung pink, ya. Kopiah yang putih ni pun campur juga, ya. Yang beli kat mana, ya, kalau macam ni kopiah macam ni kat Yemen. Oh, Masya Allah, ya. Baik. Baik, semua daripada yang tak ada tadi, maka ada celupan. So, Allah gunakan kinayah. Sekarang kinayah ni maknanya apa ni kinayah? Maksudnya tamsilan sibghatullah. Ada celupan Allah. Okey. Saya baca dekat sini, ya. Selepas kita cerita bahasa tadi. Okey, sedangkan maksudnya adalah agama Allah yang telah difitrahkannya atas manusia dengan pengaruh dan bekasnya yang menonjol, ya, tak ubah seperti celupan terhadap kain. So, agama ni dia adalah satu benda yang bila dia ada, dia tu menonjol. So, agama tu kena macam tu. So, menonjol dari sudut akidahnya, menonjol dari sudut syariahnya, menonjol dari sudut ihsannya. So, itu barulah sibghah. Kalau celup tapi tak nampak, itu maknanya belum ada celupan Allah. Maknanya agama Allah belum masuk lagi kat kita. So, maknanya celup-celup tak masuk. Celup-celup tak masuk. Celup-celup tak masuk. Bahaya ni. Ya. Yeah? So, Allah gunakan kalimah sibghatullah sebagai misalan untuk bagi tahu bahawa seperti kain yang warna itulah yang memberi bentuk, maka agama itulah yang akan membentuk. Baik. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang maksudnya tidak, siapakah maksudnya tak ada siapalah. Itu maksud dia. Yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, sibghatan dia tamyiz, maknanya memperjelaskan, membezakan, maksudnya kalimat itu nak bagi tahu bahawa sibghah itulah yang akan benar-benar
sibghah daripada Allah itulah, celupan daripada Allah itulah yang benar-benar membentuk pribadi kamu, yang membentuk akidah kamu, yang membentuk syariat kamu, yang membentuk ihsan kamu, membentuk life kamu. Kena. So, celupan Allah itu kena kena jelas. Ya, sebab tu sibghah itu, kalimat tu diulang sekali lagi dalam bentuk tamyiz. Ya? Bukan keimanan saja. The whole agama. So, tak boleh kata iman saja. Sebab setengah orang akan kata, oh, saya iman, saya okey. Sibghatullah. Tapi, cara hidup dia tak macam orang yang beragama Allah. So, bila sebut sibghah ini, adalah menonjol keislaman dia. Menonjol keislaman, menonjol agama Islamnya dari sudut tiga perkara tadi yang paling basic lah. Itu paling basic. Dia akan kembang-kembang lagi. Actually, seluruh agama Islam dalam tiga benda tadi sebenarnya. Ya. Sebab syariah tu, bila kita bermuamalah, sebab syariah, dalam syariah tersebut ada rubu' ibadat. Syariah, bila sebut yang kita kata Islam tu, ada rubu' ibadat, rubu' muamalat, munakahat, jinayat. Ha, so, bila sebut tu, complete Islam kita. Complete Islam kita. Daripada bangun tidur, sampai tidur masa kelas, dan lepas malam tadi, samanya masa panjang-panjang dalam syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada lahir, sampai nanti mati. Semuanya dalam agama Allah. Dalam semua aspek kehidupan. Tak, itu gurau je. Janganlah kecil hati pula. Ya. Saya faham. Ya. Saya sentiasa hormat. Kalau anda tertidur dalam kelas, menunjukkan maknanya keinginan untuk datang ilmu tu lebih besar daripada. Dah betul tak? Kalau betul-betul, baik kita tidur rumah kan, pasang ya, dah tak anak, orang dah anak cucu semua dah tak ada, depa keluar dah ni. Inilah time tok ke nenek nak tidur kan. Tetapi dah tok dan nenek, ayah dan ibu ni sanggup datang kat sini kan, membetulkan tulang belakang separuh, ya, menjuntai kaki ke bawah dalam aircon yang begitu bagus. Jadi memang it's okay. Tuan-tuan jangan rasa macam elah ustaz ni pedi kita lah pula kata-kata dah. Yang penting jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati apa-apa. Nak ceritanya the whole 24, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, sepanjang hidup kita sebenarnya di bawah syariat Allah. Di bawah akidah dengan Allah, di bawah akhlak dengan Allah ataupun ihsan tersebut. Ya. Dan dia punya landing ayat ini adalah وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Dan kami ini baginya. Maknanya setelah kita ada sibghah Allah, sibghatullah ini, dan Allah kata wa man ahsanu minallahi sibghah. Maknanya semua benda kena follow celupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya wa nahnu, dan kami lahu baginya, nya tempat Allah yang meletakkan sibghah tersebut, abidun. So, sibghah itu untuk hanya satu tujuan, supaya kami ini tahu kami menyembah Allah. Kenapa kami perlu akidah yang betul? Sebab kami nak sembah Allah yang betul. Kenapa kami perlu bersyariat yang betul? Kerana kami nak melalui jalan Allah yang betul. Kenapa kami ihsan? Sebab ihsan kami nak persembah hanya kepada Allah yang betul. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, penghujungnya adalah wa nahnu lahu abidun, ya, abid. Kita jadi abid. Kita jadi para hamba. Baik. Kata orang-orang Yahudi kepada orang Muslim, kepada Muslimin, Muslim, kaum Muslimin, kami ini adalah Ahlul Kitab yang pertama dan kiblat kami lebih tua. Apalagi di kalangan Arab tidak pernah muncul seorang Nabi pun. Seandainya Muhammad itu seorang Nabi, pastilah dia daripada golongan kami. Maka turun ayat yang lepas ni. So, bila dah terang-terang macam tadi, dia counter balik. Dia counter balik. Tetapi balik counter tersebut, asasnya apa? Cuba tengok ayat tu. Asasnya apa? Asas ni cerita kat bawah tu. Asasnya apa? Ha? Hasad. Lagi? Kita tengok lagi, bawah lagi. Hasad, ria, lagi-lagi, bawah lagi. Sombong, lagi-lagi, bawah lagi. Ha. Apa dia? Ta'assub. Ta'assub. Asabiyah. Asabiyah yang begini yang menyebabkan lahir hasad dengki segala macam. Ha, sebab itulah kita tidak boleh, ya. Tak boleh. Kenapa? Sebab nanti jadi macam Yahudi, ya. Yahudi tu kalau kita tengok akhirnya reason ni tak ada apa, asabiyah aja. Alah, kalau kau benar Nabi, kau mesti ikut jadi bangsa aku. Apa kena mengena?
Kan? Agama milik Allah, bukan kamu punya. Dia adalah sibrah Allah, bukan sibrah Yahudi. Bukan sibrah siapa-siapa, tetapi sibrah Allah. Semua bangsa kena ikut sibrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak penyimpangan yang berlaku adalah apabila, sebab itulah Imam Ghazali berpesan bahawa antara jalan syaitan kepada manusia adalah at-ta'assub. Ta'assub. Ta'assub ni bahaya. Ta'assub. Biasa dengar ta'assub kan? Dalam bahasa Melayu disebut ta'assub. Daripada lima ta'assaba, ta'assaba ya ta'assabu ta'assuban, ta'assaba ya ta'assabu ta'assuban. Mana ta'assub ataupun ta'assub? Tengok tangan saya ni. Ya. Ta'assub ni ialah tengok tangan ni, pegang yang tak lepas. Pegang tak lepas. Berdasarkan kepada bukan akal. Sebab ta'asub cirinya bukan akal. Sebab saya risau juga. Sebab ada pula orang kata, ini berta'asub dengan mazhab. Masya Allah, pergi pula ke situ. Tak boleh berta'asub dengan mazhab. Mengikut mazhab itu bukan ta'asub. Mengikut mazhab itu bukan ta'asub. Kalau itu ta'asub, tolong senaraikan berapa banyak ulama-ulama yang semuanya ta'asub. Siapa contohnya? Tuan Ji, maaf saya nak tanya. Saya dah lama kenal. Nama Tuan Ji? Kamal. Tuan Haji Kamal bin? Tak nak kenal, Masya Allah Tuan Haji. Ha? Bin hitam ya? Baik. Tuan Haji, boleh saya tahu mazhab apa? Tak, saya nak tanya. Mazhab apa? Ha? Syafi'i. Ha. Tuan Haji tak ta'asub. Sebab apa? Kalau Imam Nawawi, dia sebut nama dia kat belakang tu Asy-Syafi'i. Dia perkenalkan namanya Al-Asy-Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memperkenalkan, tulis nama dia kat belakang nama dia Asy-Syafi'i. Tuan Haji tadi, kalau lah ni Tuan Haji dikata sebab dia ikut baca kitab fiqah mazhab Syafi'i, maka Tuan Haji dianggap sebagai ta'asub. Tuan Haji tak ta'asub. Imam Nawawi dan para ulama-ulama yang lain, tolong buka, saya tak ada. Imam Baihaqi, ulama-ulama, semua mereka itu di belakang nama dia orang tu ada nama mazhab dia orang. So adakah itu kita boleh katakan ta'asub? Kalau itu ta'asub, itulah ta'asub. Maknanya Imam Nawawi dah sesat dah. Allahu akbar, ya. Itu bukan ta'asub. Jadi kena ingat itu, sebab bila ta'asub dia bukan pakai akal. Sedangkan mazhab tidak terbina langsung di atas ta'asub dibina di atas emosi. Mazhab terbina di atas akal yang sempurna. Sebab perbahasan hujah wa dalil sangat mantap dan kukuh. Dia bukan soal emosional. Ya, takut ada salah faham lah dalam kelas kita ni kan. Oh tak boleh rupanya kita ikut mazhab. Kita tak boleh berta'asub dengan mazhab. Itu bukan ta'asub. Sebab kita tak boleh nak faham semua mazhab. Kecuali kita master semua mazhab. Okey. Tetapi hak yang mazhab Syafi'i pun tak habis ngaji lagi ya. Tiba-tiba nak suruh faham pula mazhab Maliki, nak suruh faham mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan segala macam ya. Jadi adalah kadang-kadang mungkin tak tahu kat mana twist tersikit, tawallau tersebut kat mana debat terpaling, dan akhirnya the best partnya adalah tiba-tiba tak sama dengan semua ulama-ulama yang lain ya. Okey baik. Tujuan kita adalah abidun. Okey, tujuan kita adalah abidun. Semua yang saya kasih sekalian, saya nak tengok pada ayat 139 sebab kita baca tadi kan. Qul, katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, atuhajjunana, adakah kamu nak berbantah-bantah ya, tuhajjun ya, daripada kalimah hujah. Hajja maksudnya adalah bainal itsnain, musyarakah bainal itsnain, maknanya antara dua pihak, maknanya saling berhujah-hujah. Adakah kamu nak bantah balik? Sebab tadi kan dia bila Nabi cakap macam ni. Okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, qul atuhajjunana fillah, adakah kamu nak membantah kami ya, fillah, tentang Allah, kerana ia memilih seorang nabi daripada kalangan bahasa Arab, wa huwa rabbuna wa rabbukum, pada Tuhan itulah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ya, sebab agama bukan milik bangsa. Agama bukan milik bangsa. Kalau agama milik bangsa, maka agama tak tahu jadi apa. Diikut selera bangsa itu. Ya. Ikut selera bangsa. Tetapi jangan marah apabila orang Melayu, contohnya orang Melayu, agamanya adalah, bangsanya adalah beragama Islam. Benda yang dah positif, take it positif. Maknanya, orang Melayu ni kelebihan, ini kelebihan orang Melayu. Ini bukan asabiah.
Orang Melayu, dia agama dia adalah agama Islam. Sekarang kita kata kelazimannya. Dulu ketika kita orang-orang tua kita begitu kuat mengajarkan agama, orang-orang Melayu ni dia tahu bahawa dia tu adalah Melayu dan tak ada lain, dia tu Islam. Tapi slowly orang kata kelaziman, dan slowly nanti kita jadi macam bangsa lain. Agama bukan milik bangsa. Kita kena tengok dengan cara susunan ayat. Ya? Kalau bangsa yang dah memang menerima Islam, kita kena ajar dia satu benda je, ajar dia simple je. Jangan kamu rasa bahawa agama follow you punya bangsa. Tetapi kalau bangsa itu semuanya telah menjadi Islam, itu satu rahmat. Itu satu rahmat sebenarnya untuk bangsa tersebut. Dalam dunia ni yang saya rasa saya wallahualam, yang sama lebih kurang Melayu satu lagi. Mana? Bosnia. Bosnian ialah Islam, Islam ialah Bosnia. Sebab kalau kita tengok di sana, Croatia dia adalah Catholic, kalau Serbia Orthodox. So dia orang punya dia orang tu klasifikasikan bangsa dan agama. So Serbia Orthodox, Croatia Catholic, Bosnia Islam. So jangan marah orang Bosnia. Tetapi hari ini macam tadilah kata, slowly dengan pembersihan etnik, anak-anak yatim yang dulu satu masa Malaysia pernah fight ya, di majlis untuk ambil anak-anak yatim. Tetapi kita dapat beberapa orang, yang tak beberapa orang yang tak dapat tu ke mana mereka? Mereka dihantar ke Vatican. Dan hari ini mereka pulang sebagai Bosnia yang bukan lagi semua Bosnia itu Islam. Sebab perancangan yang halus, ya, perancangan yang halus. Masya Allah. Baik, jadi kalau katalah orang kata orang Melayu ni tahu bahawa dia Melayu, dia Islam, itu satu benda yang masih positif. Yang negatif ialah Islam kena ikut bangsa dia. Itu yang asabiah. Itu yang asabiah. Ya. Dan kita tahu bahawa walaupun kita tahu orang Melayu, ini contoh orang Melayu, ini konteks orang Melayu lah. Bukan ni konteks ni rasis, tak cakap apa ni. Maksudnya kalau orang Melayu dikata bahawa dia Islam, tetapi dia tahu bahawa agama Islam ni milik semua bangsa, itu okey. Yang tak betul adalah aku seorang saja yang Melayu saja Islam, orang lain tak Islam. Ya. Ya. Pemahaman itu. Tapi saya kira benda tu settle, tak ada benda pun, tak ada beza pun, kan? Okey. Okey, baik. Okey, adakah kamu okey, ingat ya, agama milik Allah, Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kita sama saja. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami hingga kamu beroleh balasan daripadanya, wa lakum a'malukum, bagi kamu amalan kamu. Kamu akan beroleh balasannya pula, dan tidak mustahil jika, maknanya bangsa apa pun, siapa apa pun tak jadi masalah. Tetapi ingat, kitanya Tuhan sama, beramal dengan amal yang sama kepada Allah yang sama, dan tidak mustahil jika ada di antara amalan-amalan kami adalah patut menerima ganjaran istimewa, wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan agama. Dan amalan kami berbeza dengan amalan kamu sehingga sepatutnya kamu dipilih. Ya, Hamzah. Atau apakah? Atuhajun, ya. Pada atuh, apa kat atas? Maksudnya menolak. Atuhajun, tu di atas. Baik. Semua yang dikasih sekalian, baik, tolong garis. Tolong garis. Apa dia yang kena garis? Pada ayat 138, wa nahnu lahu abidun. Pada ayat 139, wa nahnu lahu mukhlisun. Sebab Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada kita step untuk sampai pada Allah. Yang pertama, menjadi seorang abdi, hamba. Yang kedua, menjadi seorang yang mengikhlaskan amalan. So agama ni bukan hanya pada pengabdian, sebab pengabdian itu hanya amalan lahiriah, seorang yang tunduk, seorang yang sujud, seorang itu semua pengabdian. Tetapi masuk yang sebenar adalah ikhlas dalam pengabdian, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Kamu tidak disuruh untuk melakukan ibadah melainkan mengikhlaskannya. Ya, jadi ibadah kena buat, settle pada ayat 38 mengikhlaskan. Ini yang merupakan kita punya kesudahan. Dan kerana itulah semua yang dikasihkan, keikhlasanlah sahaja yang akan menyebabkan agama kita selamat, syariah kita selamat. Dan ini diajar dalam ihsan. Sebab itulah ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Ihsan adalah engkau sembah Allah macam Allah, macam engkau lihat Allah. Sekiranya kamu tak boleh lihat Allah, jangan maka kamu rasa kamu dilihat oleh Allah. Okey, baik. Saya ada 5 minit saja waktu kecederaan. Sekiranya ada yang saya cakap tadi tak jelas dan mohon penjelasan, mungkin dalam masa 5 minit boleh kita manfaatkan. Kalau tidak, boleh packing handbag semua. Okay? Atau mungkin ada perkataan-perkataan saya yang tak berapa jelas, ya, dalam saya menerangkan, menyampaikan tadi, dalam topik tadi. Okey. Oh. Oh, boleh. Boleh. Tuan Haji bertanya, boleh tak kita nak fahami dia macam kita kata ayat udkhulu fis-silmi kaffah. Boleh. Maksudlah kamu dan Islam tu kaffah, keseluruhan. Sebab sibghah itu celupan, yang celupan dari Allah yang berbeza. Maknanya seorang yang katalah contohlah, ni balik pada contoh ya. Katalah warna celupan itu kuning. Kuning eh? Bukan kuning eh? Oh, mustard. Okay. Tengok kan, sebab dia Shah Alam ni banyak kedai-kedai fashion. Jadi Masya Allah ya, laki-laki dan muslimah dan muslimin semua tahu ya, dengan detail ya. Itu bukan kuning, itu mustard. Okay, baik. Baik, kita pilih pakai mustard. Contoh, ni contoh. Baik, macam lain ya, macam tak kena ya. Okay lah. Maka, berbeza tak dengan color lain? Ketara tak perbezaan dia? Maka begitulah sibrah Allah yang kita kata Islam yang sempurna tu. Dia mesti berbeza dengan seluruh agama-agama, cara-cara hidup yang lain. Dia mesti berbeza. Mesti berbeza. Ha, jadi sebab tu Allah gunakan kalimah sibrah yang bermakna satu celupan warna yang diberbeza dengan mana-mana warna yang lain. Yahudi telah celup warna dia. Nasrani telah celup warnanya. Agama-agama lain mencelup warna-warna yang tersendiri. Tetapi Allah dalam agama Islam ini mencelupnya sehingga dia berbeza dari segi akidahnya, syariahnya, akhlaknya berbeza daripada mana-mana celupan yang lain. Wallahu a'lam. Okey. Okey, nampaknya Tuan Haji pun dah tak tanya, dah jadi diamnya kan. Kenapa lagaknya ya? Saya dengar last perkataan kata baju cantik ke apa, itu last ya. Lepas tu saya tak dengar apa-apa dah. Lepas tu saya dah hilang, lost dah pada radar saya kan. Jadi biasanya ada soalan. Okey, maknanya dah tak ada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan minggu depan insya-Allah ya. Ait Tuan Haji, jangan cakap Tuan Haji ya. Tiba-tiba bising Tuan Haji cakap jangan tak datang. Baik, semua yang dikasihkan, semua yang saya sayangi, semua yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sebelum keluar nanti bersalam dengan, lepas ni ada kelas eh? Ya, sambung kelas. Tengok kan hebatnya Allah. Saya dah tak ada dah kat kelas. Ya. Masya-Allah. Balik rumah ke tak? Ke memang terus sampai minggu depan ni. Punya kan rasa ya Allah, hebatnya dia orang menuntut ilmu ya. Jadi kalau saya jumpa bulan ni dengan bulan sudah, orang yang di hadapan saya ni tak sama. Dia berbeza dari segi knowledge dan ilmu pengetahuannya. Amin ya Rabbal Alamin. So mari kita tutup dengan ampun maaf daripada saya tuan-tuan semua yang dikatakan saya bergurau, saya bercakap, akhlak saya apa saja yang tak baik, itu bukan niat saya, itu adalah kelemahan saya. Boleh ke maafkan? Separuh saja nampak maaf ya, yang lain mungkin masih lagi tak selesa. Ya Allah, semoga ustaz yang kedua, ustaz apa? Oh, ustaz Habib Najuddin nanti dia cakap di ujung hati. Okeylah, aku maaflah Zuramli ni, dia kata. Okey. Alhamdulillah. So kita baca doa sama-sama dengan kuat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla shar Rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqirra bil rida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal-wafa bikitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami ash-shurafa wa 'ala as-sahbi al-masabihi al-ghurar Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.